Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Prilly Latuconsina. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Pasang lampu kristal di kamar mandi, ini alasan Prilly Latuconsina. Ada sesuatu yang tak lazim di rumah Prilly Latuconsina. Bintang film Danur itu menempatkan sebuah lampu kristal di kamar mandi. Tapi rupanya Prilly Latuconsina punya alasan sendiri menempatkan lampu kristal di kamar mandi. Artis 23 tahun itu mengaku ingin kamar mandinya terlihat indah. Memang mau indah aja di kamar mandi jadi tempel lampu kristal. Jelas Prilly Latuconsina saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 11 Februari 2020. Prilly Latuconsina mengaku semua konsep interior rumah hingga perabotan rumah datang dari dirinya. Bahkan ide ada lampu kristal di kamar mandi datang secara tiba-tiba di dalam pemikirannya. Sebenarnya aku include sama interior, cuma aku tiba-tiba, Pak, kayaknya aku ingin di kamar mandi ada lampu kristal deh. Terus papa sama mama aku iya aja, beli deh lampu kristal untuk kamar mandi. Sambungnya, Prilly Latuconsina memang menyukai keindahan lampu kristal. Kan aku kalau berendam lama, jadi supaya indah dong kamar mandi aku, terserah dong rumah aku. Ucap Prilly Latuconsina sambil bercanda. Jadi kalau aku berendam, bagus ada lampu kristalnya, jadi terang dapat pencerahan di kamar mandi. Tutur Prilly Latuconsina. Seperti diketahui, Prilly saat ini sedang membangun rumah mewah di kawasan Tangerang. Bila tidak berhalangan, di akhir Februari nanti beberapa perabotan sudah mulai masuk ke rumah.